teman-teman, selamat datang kembali di channel Ismi TV New. Jadi di video kali ini aku bakalan nyobain sebuah kartu Indonesia Sehat yang dipakai di daerah Jawa Tengah. Yang paling unik dan aku baru tahu banget, jadi di sini itu kartu Indonesia Sehatnya atau BPJS-nya nggak ada biaya bulanan, teman-teman. Beda banget dengan daerah lainnya yang biasanya ada bulanan. Dan karena suami memiliki mata minus, jadi aku dan suami mau cobain apakah kalau misalnya dipakai untuk berobat atau nebus kacamata dengan kartu Indonesia Sehat yang free bulanan ini, apakah bakal dapat pelayanan yang 100% gratis atau dapat diskon atau yang lainnya. Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, ini kita udah dapat penjelasan dari rumah sakitnya. Jadi ternyata dengan fasilitas kartu Indonesia Sehat yang dipakai suami yang free bulanan, ternyata bisa dapat diskon sampai 50%. Itu 50% untuk bayar kacamatanya saja ya teman-teman. Jadi untuk biaya pelayanan, check up, konsultasi dokternya itu semuanya gratis teman-teman. Pokoknya keren banget deh. Aku jadi salut nih sama di daerah Jawa Tengah. Mudah-mudahan daerah lainnya bisa nyontoh juga ya teman-teman. Dan akhirnya kita bisa milih kacamata sesuka hati. Cuma bayar setengahnya aja. Jadi harga kacamatanya 300, cuma bayar Rp150.000 dan bebas dari biaya check up ke dokter, konsultasi dan lainnya. Keren banget pokoknya teman-teman. Tapi setiap hari ya, Bu?